Saya bukan Michael Jackson. Saya Abang Mat Sabu. Pengerusi Dato' Sri Anwar, Yang Berhormat Anthony Lok, Yang Amat Berhormat, I love you too. Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Yang Berhormat Saudara Adli, Yang Berhormat Pai Fadil, Sani, seluruh pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan di peringkat nasional, Negeri Sembilan dan Melaka, dan semua yang hadir pada malam ini. Pai Fadil, kamu jawab periksa matematik dalam masa satu jam. Satu jam periksa SPM jawab matematik. Tiba-tiba 20 minit Pai Fadil jawab, cikgu datang tarik kertas. Dia periksa kertas jawapan, sepatutnya satu jam. Faiz jawab 20 minit. Cikgu kata tak lulus. Sebab kertas periksa itu untuk satu jam. 20 minit cikgu tarik kertas itu. Mana anak lulus? Pakatan Harapan sepatutnya memerintah 5 tahun. Tapi puak-puak nak haram jadah tu rempah kerjaan kita. Jahat atau tidak? Beri peluang 5 tahun baru boleh lihat kejayaan. Hadirin sekalian, walaupun 22 bulan, kami buatlah sikit banyak yang berjaya, yang tak dapat dinafikan oleh sesiapa. Ni, Cina ni, Cina, Anthony Luke Cina. Dia di antara orang yang menyelamatkan lembaga tabung Angkatan Tentera. Harapkan Melayu, dia curi duit Angkatan Tentera. Ay, askar-askar, bekas askar tahu ke tak ni? Polis yang hadir malam ni, kamu tahu ke tidak? Ini hadirin sekalian, kita lihat Anthony Luke ni lah di antara yang meluluskan 555 juta bayar semula kepada lembaga tabung Angkatan Tentera. Setelah mereka ambil duit itu buat AES yang sudah tentu tak untung. Laling goyeng saya bincang dengan dia, dia kata okey. Ini lembaga tabung Angkatan Tentera, kepunyaan orang ramai, tentera-tentera kita yang berkhidmat, maka kita sanggup kembalikan wang 555 juta. Siapa yang melabur itu, yang menyebabkan rugi itu? Melayu ke Cina? Melayu. Saya hadirin sekalian, bila saya dengar apa ni, doktor daripada Bersatu masuk kandilan sekarang ni, Raih Hussein, dia kata bocor 25 tahun 3 trilion. Dulu saya tak percaya, sekarang saya mulai percaya. Bila Jomo Sundram kata wang negara kita bocor, likes terlalu banyak, saya tak percaya. Tapi sikit-sikit percaya. Bila jadi menteri, kita tubuh jawatan kuasa kabinet, siasat penyelewengan, alamak, rupanya bocor degelui habis wang negara kita. Tuan-tuan tahu, kapal peronda habis 6 bilion satu pun tak siap. Betul ke tak? Kenapa tak siap? 400 juta dibayar tak ada kena mengena dengan bina kapal. Kita tengok itu kita heran. Land swap rugi 500 juta. Bila siasat lagi. Dan kita kerja yang pendek itu, kita sambung semula kerja Ghani Fathahil yang telah siap nak dakwa Najib. Najib pecat dia daripada peguam negara. Bila kita naik memerintah, kita ambil balik fail Ghani Fathahil, dakwa Najib di mahkamah, terbukalah rahsia segala-galanya. 42 juta masuk poket. Lebih dahsyat lagi bila disiasat. Bayangkan hadirin sekalian, satu projek untuk rakyat, solar
untuk elektrik di Sarawak kawasan pendalaman. Rosmah curi 180 juta. Eh, hang tahu dah duit 180 juta macam mana? You know? Ni kakak belakang. Boleh kira dah agak-agak. 5 hari, 5 malam kira tak habis. 180 juta satu projek. Projek-projek yang lain kita tak kira lagi. Ini dibuktikan di mahkamah, bukan tuduhan. Sebab itulah bila diberitahu bocor lebih kurang 60 bilion sekarang, saya percaya. Bagaimana wang negara kita dibelanjakan? Dato' Sri Anwar duk sebut selalu, berbilion-bilion disapu oleh pemimpin. Rakyat hanya dapat, orang kata seredak dah, habuk-habuk saja. Dulu saya kata Anwar pun bercakap ni betul ke ni? Tapi sekarang saya akui apa yang Dato' Sri Anwar sebut tu betul. Hadirin sekalian, boleh dalam kadar rasuah menyeleweng begini, Parti Islam boleh pesokong kerajaan jenis ni? Pelik ke tak? Kami yang cuba membawa PAS bersama dengan rakan-rakan lain, sama kaum India, kaum Cina, kita teruskan perkataan rakyat, teruskan perkataan harapan. Sebahagian pemimpin PAS menolak kami. Bahkan Setiausaha Majlis Syura Ulama, syura ni the highest council. Dia ada Dewan Pemuda, Dewan Muslimat Wanita, kemudian dia ada Dewan Ulama, Jawatan Kuasa Agung, paling atas Majlis Syura. Majlis Syura ni orang ketua dia dipanggil Mursyidul Am. Setiausaha Majlis Syura ini Khairuddin Takiri, dia mengatakan kumpulan saya, Khalid Samad, Dr. Zul ini puak-puak munafik haraki. Sekarang bila dia tak dapat jadi calon dalam PAS, jadi calon UMNO. Aduh, malu pada dunia. Mana ada tarbiah ma'nawiyah? Tak dapat jadi calon PAS, jadi calon UMNO. Setiausaha Majlis Syura. Eh, orang PAS Negeri Sembilan ni, hampa tinggal lah parti tu, mengarut dah, mengarut. Dan masa mereka bersama dengan UMNO PN ni, dalam kerajaan, indeks rasuah daripada kami petun nombor 61 kepada nombor 51. Rasuah turun. Lebai dan UMNO memerintah, rasuah naik. Daripada 51 naik ke tangga 62. Inilah kejayaan BNPN yang bersama PAS dalam puak mereka itu. Itu tak berjaya. DAP ini komunis sungguhlah. Komunis ni, negeri-negeri komunis ni, dia tak ada judi tau. Dia skat. Jadi komunis ni, dia peturun judi daripada 22 draw kepada 8. Turun. Mai bapak lebay ni memerintah, judi daripada 8 naik 22. Ayah salam. Hampa gelak. Bapak-bapak pun gelak malam ni. Ini parti kamu sekarang. Kemudian pula ceramah tu Puteroh Jaya Melaka. Bawa hila masa pasar malam. Kalau naik Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dia akan halalkan menikah lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Eh, aku kata awang ni duduk dekat aku. Aku ni lembut. Sabar. Tapi aku bukan plastik. Betul bila orang maki aku teruk hari penamaan calon, aku jawab kat sikit. Kita bukan plastik, kita orang. Dia tak takut dosa, tak takut apa, kepiah putih tak kepala duk kempen. Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, LGBT akan berleluasa. Jantan akan menikah dengan jantan, betina menikah dengan betina. Ya Allah, hang berani buat tuduhan begitu tu.
kepada orang Muslim yang lain. Hadirin sekalian, kita hadapi pilihan raya kali ini. Saya masuk pilihan raya sejak tahun 82. Pertama saya masuk bertanding lawan Dolah Badawi. Yang kedua lawan Dato' Sri. Nampak macam mana aku pah dia UMNO. Setiap kali kita masuk pilihan raya, kita hadapi UMNO dalam keadaan paling solid dan tidak berpecah. Walaupun mereka hadapi zaman Tengku Razali, zaman 46, tapi UMNO solid. Kali ini kita hadapi pilihan raya, UMNO paling berkecai dan PAS paling berkecai sekali dalam sejarah. Tengok bekas jawatan majlis syuru tak dapat jadi calon PAS, jadi calon UMNO. Hak seorang lagi pula dah 6 kali ahli parlimen, biasa jadi menteri besar perleh, menteri 2 kali. Tak dapat jadi calon UMNO, jadi pula calon PROPA. Picum tangan Ustaz Adi minta berkat. Hei. Aku na'udzubillah jangan jadi kat aku macam tu itu. Jadi menteri lah kata balik, tak dapat jadi calon. Kita pula pergi cari parti mana kot-kot beli calon. Janganlah jadi macam tu. Malu kepada katak. Ada sekalian ini, saya dan bersama Dato' Sri Anwar Anthony Lok kita terlibat dalam jelajah harapan. Mula-mula kita mula dulu tak berapa ramai. Sekarang makin ramai, makin ramai, makin ramai. Pulau Pinang semalam kehadiran. Yang capik datang bertungkat, yang kurap mengekor angin. Yang pekak leka bertanya. Semua datang bertugas. Yang buta menghembus lesung. Yang pekak membakar meriam. Artinya semua rakyat datang melihat bagaimana himpunan kita di Pulau Pinang sekarang. Sekarang dalam hujan lebat dan suasana begini, ini pula di Negeri Sembilan pada malam ini. Jangan bicara soal kelayakan Dato' Sri Anwar. Orang kata Dato' Sri Anwar terkenal di OIC, terkenal di UNESCO, biasa jadi pensyarah di universiti-universiti utama di Amerika. Tokoh itu, tokoh ini. Tokoh tak tokoh, kalau 19 hari bulan nanti kita dapat kurang daripada 112 kerusi, ketokohan Anwar Ibrahim tinggallah Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan kampungnya di Cerok Tokun. Tapi ketokohannya akan terserlah bila 19 hari bulan pukul 12 malam Pakatan Harapan berjaya mencapai 112 kerusi. Hey, nak jadi Perdana Menteri ini numbers, numbers. Mahyudin Yassin tu apa layak dia? Orang dunia pun tak tahu dia tu Perdana Menteri Malaysia. Gaya dia tak ada muka menteri, Perdana Menteri. Tambah Mahir Sabri. Masuk parlimen hari belanjawan tu muka dah jadi 4 segi. Kenapa tertekan dengan rakan-rakan kabinet dia? Bolehkah Perdana Menteri hantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua eksekutif, ketua kabinet? Ada lagi 12 menteri hantar surat lain, iaitu daripada Bersatu dan PAH. Mereka kata pelarian baik lewat. Sedangkan Perdana Menteri dah hantar surat. Retinya menteri-menteri kabinet dalam kerajaan Mahir Sabri menggulingkan semua Sabri, bukan kami daripada Pakatan Harapan. Faham ke tak? Sebab itu dia dipaksa bubar. Saya tak tahu tadi sekalian, kenapalah Zahid Hamidi ni tak berapa cerdik. Dia kata dalam ini mother of election. Kamu Isyamuddin jangan senyum. You pun ada kes. We kasih om, hang gelak-gelak. Hang pun akan kena. Kena ditunjuk lagi. Bukan, menteri boroh, menteri pekerja. Si Rabanan. Rabanan, hang lagi banyak. Saya ingat Tok Mat ni bagus. Dia kata Tok Mat, hang pun akan kena.
Mau pun tahu Tok Mat pun ada kes. Saya tak tahu sebelum ni. Rupanya mereka ni takut kepada mahkamah. Betul? Dan mereka buat pilihan raya nak menyelamatkan mereka daripada didakwa di mahkamah. Kita ambil alih, kita akan lihat. Ada kes, kita dakwa. Tak ada kes, out you go. Boleh? Sebab bukan kita yang kata begitu, Daya Midi. Sekarang dia hadirkan, dia tengok, ish, macam mana ni? Pakatan Harapan makin mendapat sambutan. Saya lihat hadir sekalian, kalau tuan-tuan sungguh-sungguh nak Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, 8 Parlimen Negeri 9, semua Pakatan Harapan kena menang. Boleh ke dah? Jempol boleh dah? Jelebu boleh? Seremban tentu boleh? Podison. Datang parlimen duduk sebelah saya. Takkan nak cerita Podison kot. Yang ditinggalkan oleh Dato' Sri Anwar. Dato' Sri Anwar kita jangan bimbang. Saya duduk seriau lah dia duduk umum tak ambil gaji, tak ambil gaji. Kami ni macam mana? Seriau juga. Tapi saya dah habak itu ni. Masa ceramah di mana? Di Ipoh. Kawan Dato' Sri Anwar jadi Perdana Menteri esok. Kawan pula bertanding dan menang. Cari harta sepencarian. Jangan cari harta sepencurian. Ha, ini berat. Sebab duit kita jatuh kepada ekonomi teruk, rakyatlah yang menderita. Hadirin sekalian, duit kita makin hari makin teruk. Saya sebut contoh bagi orang Melayu faham. Saya pergi Mekah dulu $5,000. Lebih kurang $12,500. Itu 2-30 tahun dulu saya pergi Mekah waktu itu. Sekarang orang pergi Mekah $5,000 juga, tapi $24,000. Faham tak? Pasal apa jadi $24,000? Pasal apa? Duit kita jatuh. Import besi mahal ke tak? Import baja mahal ke tak? Import makanan ayam mahal ke tak? Kita nak suruh mereka turun harga. Nak turun macam mana harga import mahal? Duit makin jatuh. Dato' Sri Anwar ni tanggungjawab dia berat. Nak kena penaik balik ni mata wang kita. Reserve kena bina. Jangan bagi menteri-menteri curi. Bagi kat kami elaun cukup badan cukup lah. Tak usah lah duk curi-curi ni. Kita pun masa rangkas syaratan, kalau saya ambil semangat Muslim, Melayu, Islam, saya pun join langkah syaratan. Kekallah Menteri Pertahanan. 10 hari bulan parlimen bubar, aku tak ada apa lah, kena maki je lah. Tak ada apa lagi. Sebab itu kita nak wang, kita nak kebahagiaan, tapi kita mempertahankan maruah kita. Betul? Ini yang paling penting. Sebab itu soal ni soal penting. Buat apa kalau kita rasuah duit banyak, akhirnya tengok duduk penjara kajang menunggu kedatangan isteri. Tak lama lagi Adinda, Romeo and Juliet datang. Di sana diizinkan bawa semua beg tangan yang dibeli. Bayangkan mereka bersembang. Cik Ros, beg tangan ni you beli di mana? I beli kat Herod. Ni jam tangan ni yang setengah juta ni, ini I beli kat Geneva. Hampa orang jempol tahu ke Herod tu di mana? Yang hampa gelak tu. Herod tu bukan pasar malam jelebu, bukan dekat dengan apa ni, apa, Bukit Putih. Herod London tu. Saya masuk Herod berkali-kali, takkan minum kopi saya berani. Lain saya tak berani beli. Seluar dalam pun 300-400 eh. Pakai serupa tak sejuk pun benda tu. Ini mereka perhabis duit. Duit kita, duit rakyat. Kita nak hentikan ini semua. Semua duit ini adalah kepentingan rakyat. Kita perlu sekolah lebih baik. Kita perlu subsidi yang lebih baik. Kita perlu bantu petani. Kita perlu bantu semua kaum yang miskin ini. Oleh itu, pada 19 hari bulan, pastikan 8 Parlimen Negeri 9 dimenangi oleh Pakatan Harapan. Kita? Kita?
Kita Pakatan Pakatan Pakatan. Terima kasih.